Bupat, ya kali ini adalah Toyo Kijang Kapsul dan ini yang varia trim apas tahun 2002. Itu sudah baper ya. Ini ya, dan kalau ngapu kampusan dia masih bohlam. Headlamp sini, headlamp sini, tetap headlamp. Dia sudah kaca buram ya. Ini yang mika buram. Cuman enggak modelnya yang model reflektor, cuma nanti hitam roof yang warna-warna dasar untuk mesin. Mesinnya dia tipe Atlas, dia mesinnya kedua ya, separator dia mesinnya. Jadi tenaganya masih 87 horsepower dengan kalau di Inggris kan udah lebih besar ya. 7 of horsepower. Torsnya lebih kecil 115 Newton meter. Udah jadi 140 juta. Udah jadi 1.800.000 cc per silinder. Untuk proporsi sudah dicat dan tapi belum ada peredam. Untuk pasarannya saya dicek Kijang Alice yang unit tahun 2002 40 jutaan ya. Untuk pajaknya belum murah banget, 1.8 plat S Mojokerto. Pajaknya sudah 13 inci ya. Untuk profil bayar 175 R13. Belum ya kijangnya. Ini ini mah ngabusin dia. Ini masih hitam roof ya, warna biru. Ini masih belum manggul. Ada sini model congkil. Untuk interior dominan warnanya hitam ya, banyak nih bahan di sini hino. Masih engkau ya, belum auto. Cuman dia masih warna body. Di sini yang ada plastik, di sini dia ada terbuka tutup. Dan trust ini yang masih enggak sama ya. Jadi ini mantra masa kelas, ini yang ini udah soft touch. Transmisi manual. Untuk kunci ini model lipat. Mau kecil kunci besi. Sekarang coba serap ya, kondisi pintu terbuka. Belum ada takometer ya. Di sini dia ada cuma yang O2 aja, yang trip, enggak ada jarum. Yang belum ada jarum, seriam dia model 4 palang. Saklar wiper yang belum intermittent, saklar headlamp dia mirip Ayla D. Sensornya masih fix. Dan untuk hazard di sini ada kisah sering dengan ada aspal, cuma ada jam ya. Dan bahan bakah AC belum dapat, tapi tetap ini satu rom masing-masing aja. Cuman double bower aja. Yang kalau dia mau nambah, aduh, udah nambahin. Ini masih tugas ya. Di sini dia ada laci pimanan, di sini dia ada spak, di sini transmisi manual, dia 5 speed. Pak, di sini mekanikal. Ada laci pijadi spak. Ada enggak ada cooler push, console selo push ya. Joknya final, seat belt masih fit. Hand grip model fix. Bahan enggak ada fasa visor, dikasih setengah fix, fasa summoner dia polos. Ini ada kaci di sini menguci juga standar ya, belum softening, serta dari door trimnya. Pengatur kursi diver standar, belum ada exhaust, juga buka tangki di sini. Untuk di belakang sampai ke depan nah, ban TV new di sini masih engkol. Ban ini atas ada banyak besi ya. Di belakang kursi di sini ke belakang go diver, ke belakang pun matang, belum ada seat pocket. Dan ini ke depan masih ada tanding nih, serta dari dashboardnya udah fast tune nih yang enggak biasanya yang mirip Ayla D ya. Kalau itu sampai kok tambahan. Di sini dia ada hand grip ini, dan kudur pertama enggak dapat headrest. Tapi kursi tetap bisa kelipatan ya, 40-60.
dan tuas di sini yang masih manual. Dan tipe LS dia barbarnya mirip Taruna ya. Rem belakang, tromol, dan ya stop lem ya. Tali di bar, lampu sen bohlam yang klasif 2002. Lampu mundur juga bohlam, lampu sen bohlam. Di atas ada yang sampai kok nggak ada rear diffuser ya, nggak ada rear wiper, cuma di kacanya lampu yang pengapeng. Ada aspoir. Untuk yang tipe emblem ya, tipe alas bagus di sini handle. Dan bagian sini ya kursi ke belakang pinel. Sekarang kita ke bus ke tempat lima. Di sini ada tempat limanan. Dan duduk di bus ketiga. Tapi ini yang enggak lumayan ya. Ini enggak lumayan nih. Dari nasi cacing ya. Di ada sini dia ada ini untuk kaca ke belakang. Sampai samping ya. Di bus ketiga nih. Di sini dia ada lampu baca. Lampu lektor dari di kanan ya. Nah ini yang belakang secara overall dari Toyota Kijang Pasif 2002 dari alas. Cakep sul. Untuk kursi ke ini ke belakang, dan ini posisinya patungnya ya, satunya lagi ada si modal cungkil dan serta dari naspurnya CCC, tapi belum ada doktrinnya baru berdepan seperti kontrol ya, belum ada, nggak ada mau buka kunci itu. Oke, sekian mengenai Toyota Kijang Kapsul dan yang varian LS tahun 2002. Terima kasih sudah nonton.